Assalamualaikum kawan-kawan semua, apa khabar? Hari ni aku nak pergi menjala. Alang-alang dah musim tuai, nampak tu? Nampak. Pilihan raya pun dah habis. Jadi masa ni lah, masa musim cari ikan. Kepala yang minggu lepas dah datang tegur-tegur randuk tu, welcome lah. Yang belum datang tu boleh datang lah. So hari ni kita menjala dekat sekitar parit lah. Lepas tu jala aku pakai pun jala cak ayam macam biasalah. Seronok tak seronok korang menentukan. Jom layan aku jala. Tengok eh. Okay, lepas tu jangan lupa like, komen dan subscribe. Kenapakah itu? Lampam besar. Anak lampam banyak pula. Anak lampam, geng. Anak lampam buanglah. Bagi dia besar. Nak tenggalan semuanya. Puyu saiz tajur dari mana? Ada kuihnya. Okey, lepas tu. Sepat siam. Kita buru sepat siam saja, geng. Ui, mantul. Ui, geng. Tentu. Halau sikit. Sepat dia dalam semak. Mudah-mudahan ada lah. Okay, dapat. Alhamdulillah. Okay, dapat 2 ekor. Mantap. Ada ruan, geng. Ada ruan. Dapat ruan gersik besar, geng. Alhamdulillah. Dapat ruan ni, syok. Bekas jauh lah tu. Storing. Alhamdulillah. Kita dapat ikan cepeleng. Ikan puyu eh. Puyu. Ni jackpot ni. Tuan masuk jala. Punya susah tu, geng. Mesti baik besar. Okay, dapat puyu dengan ruan je. Alhamdulillah. Kita utamakan sepat siam lah. Sepat siam ni, masalahnya dia suka semak-semak. Nak lebar kuat pun tak boleh sangat.
cuba je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapnya view okey lah kawan ya. Aku tak tahu macam mana view dia ni. Tak ada kameraman dah sekarang. Subhanallah. Tak ada getar-getar. Oh ada. Ada puyuh. Alhamdulillah. Ada puyuh kawan-kawan. Sempat ni kita lepaskan balik. Ah, puyuhnya pun agak besar, cantik eh. Anak baung pun banyak. Tak apa, anak baung ni kita lepas balik. Jangan terbang, jangan terbang. Mana ada semak kat situ kita tuju, geng. Mungkin ada sepat di sini. Mungkinlah. Banyak kayak lundu. Lundu boleh di sini kah? Alhamdulillah. Sepat kita mengena. Alright. Alhamdulillah. Banyak hasil eh. Ikan kecil-kecil sepat kita bagi gagak makan atau kita buang. Semula ke parit. Cepat. Ni depan kelongkong ni. Ikannya banyak kat situ. Tak apa, kita halau sini dulu. Tuan tidak masuk semak, tak apa. Ada tak ikannya? Bismillahirrahmanirrahim. Haruan. Alhamdulillah. Ada keli, ada haruan. Kita ambil bekas dulu. Jom kita tengok hasil ya. Ada besi. Alamak. Okey, kita dapat ikan target ikan sepat. Alamak, ada besi lagi. Besi ni bahayalah untuk orang jala-jala ni. Susah kalau ada besi macam ni. Besi nyangkut. Aduh, tercucuk pula tu. Alamak, besi karat tu. Bahaya betul lah. Darah tak? Masih baik tak?
Okey, kita ada ikan keli, keli kampung, mantap. Tak ada puyuh. Tak ada sepat siam, sepat ronggeng. Kecil lepas lah. Kita ada anak baung lagi. Anak baung ni kalau besar-besar sedap juga. Aduh, sakitlah pula. Ah, ni jelas sekitar ni. Yang tebar kat sini. Alright. Tu eh. Pelan-pelan, penat. Ada kata ada. Bismillah. Kembau. Kembau. Ikan baung lagi. Ikan baung. Baung layar. Wish, kena keli rupanya. Keli kampung kena. Tapi keli kampungnya kontot. Eh, jangan lari, jangan lari. Kelinya kenapa kontot? Peliknya. Okey lah. Keli kontot. Boleh lah, tak ada. Terlebar lagi atas semak tu. Geng. Tak ada je. Kena beli dia. Banyaknya kena beli dia. Beli dia tak apa. Kita rilis. Sepat kita ambil. Beli dah kita rilis. Sepat kita ambil. Okey. Sepat 2 ekor. 3 ekor. 2 ekor. Alright. Ada tak ikan? Oh, nampak macam ada besar tu. Okey, dapat keli. Mantap. Kita dapat keli kampung dengan sepat. Sepatnya. Keli kampung yang paling syok. Alhamdulillah. Tak anak baung nyet-nyet ni banyak betul lah. Okey, ni geng. Ni kita lepaskan balik. Alright. Ini kenapa ni? Kena ukuran.
sepat banyak sangat lagi. Cantik. Mantap. Sepatnya kena banyak. Di sini sepatnya menyuruh. Ini tak nak. Tiga ekor sepat. Empat ekor. Empat ekor sepat siam. Alhamdulillah. Ya Allah, aku dapat bawang besar, geng. Alhamdulillah. Ini agak haruan tadi. Dapat bawang. Bawang, geng. Alhamdulillah. Ya Allah. Rezeki, rezeki. Alhamdulillah. Mati-mati ingat bau apa, ingat aruan tadi, geng. Lama, saiz setengah kilo, 450 gram lebih kurang. Alhamdulillah. Cua. Bismillahirrahmanirrahim. Halau je semak-semak ni. Mana tahu dapat sepat ke keli ke. Dapat puyuh besar, puyuh kecil, buang. Puyuh kecil, release. Puyuh saiz kita ambil. Tengok lagi, banyak main. Banyak main tu, ikan dia. Tapi itu ikan puyuh. Apanya? Tapi itu ikan puyuh. Dengan harapan supaya ada sepat. Hmm.
Dapat spot, dapat spot. Oh, banyak spot ni, geng. Puh. Wih, mu. Banyak. Tengok dek juga. Bukan spot, kena scam. Kan beli de. Oh, ada ni spot ni. Ha. Ni spot siam. Oh, puyuh pun gede-gede ah. Cepat dong, geng, kita lepaskan balik, geng. Kita dah menuju kehabisan bateri ni, geng. Okey, banyak-banyak tu yang sepat dengan ikan ni. Ikan ni banyak betul tadi yang dapat. Ni. Jala sini, geng. Oh, sini pun besar ke. Mana tak tujuh ni, eh? Tujuh sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kacau je semak tu. InsyaAllah. Kalau ada sepat, dia keluar. Tapi okey, dapat juga spot. Okey, puyuh kecil kita lepas dulu. Kita ambil spot-spot. Spot siam, eh. Spot cepleng ni kat rumah banyak. Teh nak siang. Kita ambil ni, ya. Kita ambil spot siam je. Anak-anak yang kecil nanti kita buang balik. Jumpa tempat menarik ni. Harap-harap ada ikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alah. Ya, dia pun dah sangkut-sangkut dah. Sempat kena banyak. Alhamdulillah, sempat kita cari, sempat juga yang kena. Mantap. Okey, habis. Yang lain semua sepat. Sepat ronggeng. Alright. Uyuh. Kenapa ni? Banyak lagi. Ikan baung ada dalam ni. Mantap. Okey, kawan-kawan, dah penat dah menjala lah. Jomlah kita balik, bateri pun dah habis. Hasil pun banyak gila weh. Aku memang tak sangka lah, niat memang nak cari sepat siam je. Boleh pula dapat baung dan sebagainya. Penat, geng, penat. Bini aku dah dua kali cari aku ni, dia kata tak balik-balik. Syok. Lepas tu kita kubang kat sini, geng. Sejuk lah. Oh, sejuk, geng. Mantap, sejuk. Sejuknya. Sejuk hari ni. Nak tengok hasil kita kat rumah nanti tu bila kita balik. Dah sampai rumah, geng. Penat. Ikannya banyak.
Penuh setengah baldi campur air eh. Oh, dapat baung ni. Kita ada baung. Lepas tu kita ada lampam. Nak tuang kan haruan. Keli pun ada. Keli. Yang besar ke mana ada haruan besar. Wow. Tuang lagi. Okay geng, setelah dihasilkan ni yang dah mati bau song. Ni kat sepat, kat sempat dengan keli. Bawah ada keli tu. Empat keli. Ni ada sepat. Banyak ke ada dalam empat lah. Lepas tu ni aku hasilkan puyu. Malas nak siang semua lagi. Ni haruan tadi. Itu tolah cerita lah. Alhamdulillah. Terbaik banyak. Puyu dia saiz boleh lah puyu bendang kan. Tapi aku memang nak cari sepat ni je. Sepat. Okay, petang ni baru nak siang ikan. Alhamdulillah. Sepatnya sepat aku hidupkan tadi. Inilah sepat. Sepat sawah dia tak besar kawan-kawan. Dia tak macam sepat yang ada dekat paya-paya yang bertakung. Ni saiz-saiz dalam 2 jari, 3 jari. Lebih kurang macam tu je lah. Okay, Alhamdulillah lah. Ni boleh dikatakan banyak lah ni. Ni baru nak siang. Puyuh masih hidup, kita biarkan dulu. Ha, ni baung ni kira jackpot lah. Ni saya setengah kilo. Maybe lah. Selalu macam ni setengah kilo. Tapi mungkin 350 gram ke 450 gram lebih kurang lah. Aku agak-agak je. Ha, ni nak tunjuk kawan-kawan hasil. Ini yang sebenarnya aku suka cari. Ha, puyuh tu biasalah dengan haruan. Okay. Kita sambung kes yang kuat. Assalamualaikum geng, kembali kita ke dapur Jeranduk. Okay, hari ni kita nak masak ikan baung. Campur-campur lah, ada ikan lundu, ikan lampam. Kita nak buat goreng sambal lagi. Kalau ikan pari ni saya suka goreng sambal ataupun asam pedas. Jom kita mulakan. Bawang merah, bawang putih, kunyit hidup dan halia. Masukkan air, masukkan ikan. Okey geng. Okey geng, dah siap dah kita punya sambal ikan baung, ikan campur lah. Saya tak tahu ada video makan ke tak. Kalau ada, kita jumpa kejap lagi. Kalau tak ada, kita habis kat sini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih geng. Bye bye. Hasil kita dala yang lepas tu masak ni, baung ada, ikan lundu ada, ikan lampam. Dia ambil baung lagi, baung kan, bisa ber. Ini aku tengok tu, banyak tu geng, banyak oh. Satu bite lah belanja korang. Bismillahirrahmanirrahim. Baung langsung tahan ni, bapak tak. Ini aku masak. Gemuk jadi dia. Bismillah. Gemuk. Bye.